السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Hadis yang berikutnya wa'an Amr ibn Kharijata radhiyallahu anhu qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححه حديث ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Hadis ini sebenarnya ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama. Di kalangan ulama hadis ada yang tidak menyokong kesahihan hadis ini. Walaupun kebanyakannya mensahihkan, tetapi ramai yang tidak mensahihkan di atas sanad ini kerana padanya ada Syahr bin Haushab. Syahr bin Haushab adalah rawi yang daif pada kebanyakan ulama hadis, tetapi sebahagian di kalangan ulama hadis mereka dia mukhtalaf fi, yakni rawi ni orang khilaf tentang kedudukan dia. Rawi yang mana orang khilaf pada kedudukan dia, kalau dia daif pun hadis tu, maksudnya daif dia daif yang ringan. Ini saya nak sebut kerana sebahagian orang dia tak faham tentang disiplin ilmu ni, dia kata hadis daif boleh dipakai dalam targhib dan tarhib, dalam perkara-perkara fadail. Kerana hadis daif ni dia bukan semua dalam satu standard yang sama. Tengok dia daif disebabkan apa? Disebabkan apa? Daif bahagian mana yang diperkatakan oleh para ulama hadis? Apabila rawi itu daif pada sisi sebahagian para ulama dan sebahagian yang menerimanya, maka hadis itu dia akan jadi mukhtalaf dalam hukuman terhadapnya. Yakni ulama khilaf tentang kedudukan hadis itu. Bila khilaf, yakni di kalangan mereka mungkin mendaifkan, di kalangan mereka mungkin menghasankan dan seterusnya. Hatta di kalangan yang mendaifkan itu, kadang-kadang dia boleh angkat balik hadis itu apabila hadis itu ada sokongan daripada hadis-hadis yang lain yang memberi makna yang sama. Sebab itu ada bab dalam ilmu hadis ni yang disebutnya, supaya nanti dalam sangat tuan-tuan tak tangkap, dia panggil bab yang kita sebut, ada bab mutaba'ah dan ada bab syawahid. Yakni hadis yang mana dhaif rawi itu boleh kita skip dengan kita ada jalan rawi yang lain. Maksudnya rawi ni kita daripada A ke B, B ke C. B itu dia dhaif, tapi di sana ada riwayat lain yang mana kita daripada A ke D, D ke C. Jadi tak payah melalui rawi yang dhaif tu. Di dalam jalur sanad, yakni dalam rangkaian sanad, Ahmad cerita kepada Omar, Omar cerita kepada Ali, kalaulah dia anggap kata Omar ni ada masalah, ada jalan lain yang tidak melalui Omar umpamanya, maka dia boleh untuk mengangkat hadis tu. Yang ni dia panggil mutaba'ah. Ni panjanglah cerita dia. Ni dalam ilmu masalah mutaba'ah. Di sana ada bab syahid ataupun syawahid, riwayat ada syahid.
di mana hadis tu dia tak melalui, dia bukan hadis pada rawi yang sama, sahabi yang sama, tapi ada hadis lain yang makna dia dekat dengan makna hadis tu, so dia boleh support makna tu, lalu dia diangkat sesuatu hadis. Ini satu ilmu Nabi nak hadis lah. Macam mana nak tak, kalau tak faham sangat, pergi ikut tu Center of Sunnah tu, pergi situ dan belajar di, di situ. Okey, boleh ni, mengaji pun free, cuma mau dengan tak mau. Dia kata dia boleh tak mengaji, kawan hatab kata tu tak mengaji. Okey, wa an Amr bin Kharijah radhiyallahu an, daripada Amr bin Kharijah, Amr radhiyallahu an ni sahabi radhiyallahu an, dia seorang Ansari, tak banyak penerangan tentangnya. Muhammad ibn Ishaq ada menyebut dia di kalangan Ahli Badar, wallahu taala alam, tapi dia di kalangan oleh sahabat yang berada di Syam, yang berada di Syam. Dia riwayat hadis ni daripada Nabi SAW, tapi dia sahabi. Yang tak sahabi ni macam mana? Ada rawi yang mana dia tak sahabat, dia mengaku dia sahabat. Ini yang kebanyakan sebahagian-sebahagian geng-geng yang mana tarikat yang bukan-bukan ni, mereka bawa riwayat-riwayat yang kononnya itu yang termasuk riwayat yang salam musafahah, al-musalsal bil musafahah tu. Rawi tu Muammar ataupun Ma'mar. Muammar ni dia ni kurun ke berapa, tapi dia kata dia telah didoa oleh Nabi, kononnya orang yang ikut dia ni hidup dia sampai 400 tahun. Jadi dia sahabat Nabi dan sahabat sampai selepas daripada itu lagi, duk hidup lagi, orang duk jumpa dia lagi kerana umur dia panjang. Tak menasabah. Yang akhir sahabatnya meninggal ialah Abu Tufail, dia adalah sahabat yang terakhir yang meninggal daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amrul Kharijah adalah sahabi Ansari, maksud orang Ansar. Khazraji, dia daripada Khazraj. Dia riwayat hadis ni, kata dia khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah kepada kami sallallahu alaihi wasallam. Nabi khutbah bi Mina, di Mina, wa huwa ala rahilatihi, baginda berada di atas kenderaannya kan, wa lu'abuha yasilu ala katifi, dan lu'ab, ayak liur dia, dia terjemah apa tu? Ayak liur dia tu, ayak liur daripada rahilah Nabi ni, kenderaan Nabi ni, iaitu unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata yasilu, mengalir, mengalir ala katifi, di atas bawahku. Dia duduk, jadi mungkin dia pegang tali tu, jadi kenderaan Nabi tu kena, dia binatang ni dia keluar air liur tu kena di atas, di atas bau dia. Pasal apa dia buat mari hadis ni? Banyak tu ya hadis. Pasal apa dia bawa hadis ni? Sebab dia nak cerita sambung minggu lepas. Minggu lepas tentang tentang apa? Kaldai ahliyah. Tentang kaldai lah. Sekarang ni kaldai tu haram dimakan, tapi boleh naik tak? Boleh naik. Tapi bila naik dia peluh, bila kena hujan dia basah. Bila dia basah apa? Ayak apa? Kadang-kadang daripada dia tu kena hidung dia, ayak hidung dia kena. Jika kita lihat sebelum kita nak syarah hadis, nak pergi faham isu dia. Karena persoalan yang dibangkitkan oleh sebahagian para fuqaha, iaitu para ulama fiqah, ialah binatang ni, kaldai ni, kalau haram daging dia, maka binatang ni Nabi kata innahu rijis, dia adalah najis. Dia dibuang. Kenapa? Innaha rijisun, kerana dia innaha rijisun, kerana dia adalah najis. Kalau dia najis, jadi apa yang najis? Ini daging dia najis, dia makan. Darah dia najis. Tapi binatang ni, binatang orang naik. Kenderaan ni orang naik. Kalau kenderaan tu orang naik, jadi orang tentu akan sentuh dengan dia. Bila naik, dia akan, dia peluh, dia basah.
dia kena ke badan-badan kita. Tuan-tuan tak pernah naik keldai, tuan-tuan tak tahulah. Ha. Dan binatang ni, kuda pun dia berpeluh. Kan? Kucing, kita bagi tahu kucing. Kucing jilatan dia najis ke mana tak? Tak. Kenapa dia tak najis? Nabi bagi tahu kerana Nabi kata kerana apa? Innaha laisa binajas, kerana dia tak najis. Hiya minat tawafina alaikum, kerana dia binatang yang duk keliling kamu. Kalau kucing tu jadi najis jilatan dia, susah kita tengok kucing halal keluar. Tapi ini binatang yang dah anjing, ada masalah. So ada satu binatang yang dia duk keliling kita. Okey, tak apa. Kucing ni bukan semua orang dah. Saya umpamanya jenis tak minat kucing. Zaman dulu orang tak semua ada, bukan orang semua ada kucing. Tapi orang semua ada kenderaan keldai. Zaman Nabi dia tak nak kereta. Bukan kerana bid'ah. Kerana kereta tak ada lagi. Pok-pok tu demam banyak. Kan? Kerana kereta kenderaan tu tak ada. Kalau ada mereka pun naik. Yang ada ialah haiwan lah sebagai kenderaan. Haiwan lah sebagai kenderaan. Bila haiwan sebagai kenderaan, tentulah dia akan terkena ayam hidung dia. Hujan kena kita, dia basah. Maka dia tidak najis. Apa yang disebut oleh para fuqaha tentang keldai. Keldai itu binatang tak boleh makan. Tapi ayak liur dia, ayak hidung dia tak najis. Ini binatang unta. Unta ni boleh makan ke tak? Boleh. Jadi kita akan bincang bab ni. Kata dia khatabanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkhutbah. Nabi ni bila dia berkhutbah ada dua jenis khutbah. Satu ialah khutbah ratibah, khutbah yang memang khutbah yang mestilah. Contohnya khutbah Jumaat. Ada sebelum solat Jumaat kita ada khutbah. Yang ni khutbah yang memang duduk dah dalam format ibadat. Lagi khutbah apa lagi? Khutbah hari raya. Dua hari raya. Lagi khutbah apa lagi? Ha? Khutbah solat gerhana. Jadi para ulama walaupun membincangkan tentang solat gerhana, tapi jumhur mereka bersetuju bahawa solat gerhana, khutbah ini bukan khutbah kebetulan dah Nabi nak berucap. Tak. Memang solat itu sendiri, iaitu selepas daripada solat ada khutbah. Satu lagi ialah khutbah pada hari Arafah. Walaupun para ulama ada berbincang tentang khutbah hari Arafah ni, disebabkan kerana Nabi buat haji sekali dan hari Arafah itu jatuh pada hari Jumaat. Adakah itu khutbah Jumaat ataupun khutbah Arafah? Jadi tapi majoriti para ulama menyatakan itu adalah khutbah khas Arafah. Sebab apa? Dia jamakkan sembahyang tu. Jumaat tak dijamak kata mereka. Kan? Jadi Nabi SAW kemudian dia jadikan khutbah tu satu. Sedangkan khutbah Jumaat sebanyak dua. Seperti yang diriwayatkan di dalam hadis. Ini adalah khutbah yang memang ada di dalam ibadat. Ada, tapi Nabi juga kadang-kadang dia berkhutbah. Khutbah ni berucap lah, ceramah lah, pidato lah khutbah ni, yang bukan dalam format ibadat. Maksud ibadat khusus. Contoh, ada peristiwa tertentu. Lepas sembahyang ada orang cakap apa-apa, Nabi bangun, Nabi bercakap. Yang tu bukan khutbah khas. Tapi kerana ada isu. Macam kita kerana ada isu, kita pun berucap lah lepas sembahyang. Bukanlah berarti lepas sembahyang tu kena ada khutbah. Masa hari itulah Nabi cakap. Ataupun tengok ada benda tertentu, sahabat buat benda tertentu, Nabi lihat perlu difahamkan orang ramai. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berucap. Khutbah yang seperti ini disebut sebagai khutbah aridah,
yang berlaku kerana disebab-sebab tertentu. So ada berapa jenis? Dua. Hak yang satu, yang pertama tadi, hak memang duduk dalam tu dah, ada semayang, ada khutbah, tak boleh dipisahkan. Satu lagi khutbah, yang mana kerana ada benda-benda yang tertentu, perkara-perkara yang tertentu. Yang ni orang tanya, ni hang duk khutbah apa pula ni? Ni kan hari Jumaat. Kita kata khutbah ada dua jenis. Satu lagi hak luarnya khitbah, yang tu meminang. Mana ada? Okey. Nabi khutbah di mana? Dia kata Nabi SAW berkhutbah di Mina. Kalau dia khutbah di Arafah, yang tu khutbah tadi. Bila khutbah di Mina, ada dua riwayat khutbah Nabi di Mina. Satu, Nabi khutbah pada hari raya. Yang ni Nabi berucap pada hari raya. Nabi bagi tahu tentang masalah sembelihan, tentang masalah tentang hukum hakam haji. Dan yang kedua ialah Nabi berkhutbah di Mina juga pada 12 Zulhijjah. Iaitu Nabi menerangkan kepada orang-orang yang nak nafar awal dan yang nak keluar awal. Kan, kerana dia boleh 12 ataupun 13. So Nabi berucap. Yang ni menunjukkan apa? Artinya benda ni berlaku semasa apa? Semasa haji. Semasa Nabi haji. Yang ni menunjukkan orang yang duduk atau mengepalai amir haji ni, dia kena orang yang pandai lah. Jadi kita nak hantar jatuh orang yang nak pergi jadi apa, orang kata tekong ataupun kepala haji, tapi tak tahu kerajaan Saudi tu ada amir dia lah. Tapi kadang-kadang kita ni pi 100 orang, adalah 1 orang, 200 orang. Orang hak jadi kepala ni, dia mesti pandailah, sebab dia nak guide orang. Kalau dia pun tak reti juga, ini jadi masalah lah. Itu yang jadi masalah haji dengan umrah kadang-kadang. Tu saya sebut beberapa kali. Kadang-kadang kesian. Bukan kesian apa? Kan hari Arafah, orang kena banyak doa. Nabi berdoa hari Arafah ni. Duduk Nabi doa. Pegang tali unta, jatuh, angkat balik. Ni tangan satu angkat, tangan ni tak turun. Punya duk doa hari Arafah. Sebahagian masyarakat ni macam-macam lah, kita ke Indonesia ke, ada yang pergi dia doa tak, duk sama-sama dengan tekong ustaz dia lah, zikir ni lah, hanana lah, macam-macam. Di khemah tu, khemah kita duk dengar, padahal masa tu Nabi doa, dia menghadap ke arah kiblat. Dia jadikan antara dia, kerana antara dia dengan kiblat tu Jabal Rahmah, dia doa. Dia pun tak sempat doa lah. Ustaz tu sat lebih nasyak satu lagu ni, lagu ni, sat lagu macam-macam. Kerana kadang-kadang, dan orang yang pi pun tak tahu dia ustaz buat, dia pun buat. Jadi dia terlepas hari yang penting, hari Arafah, hari doa, hari Allah mengangkat semua doa. Dia tak doa. Sebab apa? Banyak sangat dia duk nasyid. Kadang-kadang nasyid pun dia pun tak tahu makna dia apa. Saya sekali pergi haji, ada sekali tu, dia orang Malaysia ni taklah salah, dia kadang-kadang sebahagian benda tu dia belajar. Nasyid ni pun kadang-kadang bagus juga, ada benda yang dia boleh belajar. Jadi orang, tapi bila dia naik atas dalam bas, dia pun pergi bagi dulu kat dia supaya jadi tekong talbiah ni, labbaik Allahumma labbaik. Dia tak biasa bagi-bagi terus, dia bubuh satu lagu, labbaik Allahumma, dia bubuh lagu Raihan lah. Kita duduk belakang, perkataan tu betul tapi rentak tu baru lah. Tapi maksudnya at least dia tahu perkataan tu melalui lagu Raihan. Kalau Raihan ke apa mesti tak tahu, tapi artinya kita kena belajar. Amirul Hajj ada, tapi kita punya kepala amir jamaah yang pergi dengan kita tu, dia mesti satu orang yang mempunyai pengetahuan. Kadang-kadang mempi ramai-ramai orang tua-tua ni, dia tak tahu. Bila dia tengok tawaf, pusingan yang pertama makcik baca yang ni, yang kedua makcik baca yang ni, beli buku ni.
Kalau dah tak ingat nak baca, ada ni macam dengan radio ke apa, alat ni, device ni dia provide kita, bubuh kat telinga, kena beli pula hat tu, ikut dia baca. Padahal Nabi SAW tidak memperuntukkan bacaan pertama, kedua pusing. Dia suruh kita kita tawaf, kita boleh baca Quran, kita boleh baca doa. Cuma antara rukunnya mani dan hajarul aswad, dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Kemudian bila naik ke Safa, ke Marwah, dia menghadap ke arah kiblat, dia berdoa. Ni kita pengandap pakai buka buku. Muka surat mana ni? Lepas tu tak ada doa, sedangkan banyak doa, hasrat dia banyak, tempat-tempat yang penting untuk berdoa dia tak berdoa. Lepas tu tekong pula duk baca kat depan, dia pun tak dengar, ingat doa apa, duk ikut tekong kat depan. Tak adalah tekong kat depan, kita doa lah macam dengan Nabi SAW buat. Dia pun marah lah, kita habang macam tu. Tapi memang orang pergi, orang naik, peluang berdoa hilang. Sebab apa? Sebab dia ikut belakang. Dia pun buka surat sekian. Mungkin tekong tu mungkin dia pun tak tahu. Ataupun mungkin tekong tu sendiri dia meniaga buku ke apa, dia nak suruh orang beli. So orang ramai terpaksa beli untuk ikut baca ramai-ramai. Saya tengok jamaah Indonesia apa yang ramai, kadang tekong tu pun baca pun tak apa, tepat sangat, tak betul dia baca tu. Kan? Dah tak betul satu Iran dan semua. Kita jangan ikut orang. Sebab tu bila kita nak pergi haji, kita nak pergi umrah, kita carilah kepala hak nak bawa kita tu hak ada ilmu dalam hal ni. Bukan ilmu nak bagi murah duit bas ke apa, hak tu sampingan lah. Ilmu di dalam haji dan umrah, ilmu mengenai sunnah Nabi SAW. Karena bukan ambillah haji daripada ustaz, bukan. Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambil daripada kami, aku haji kamu, cara haji kamu, cara ibadat haji dan umrah kamu. Nabi SAW dah sebut. Jadi kita kena buat yang tu. Ni nak peringat ni hak duk pi, yang duk dengar, ni kena tengok, kena tanya sepatah, ustaz Nabi buat macam ni ke? Dia kata jangan duk tanya lah, Nabi buat macam ni, ikut saya buat sudahlah. Yang tu yang kita tak mau, kan? Pasal dia belum jadi Nabi lagi. Orang tanya dia marah. Mana boleh kita nak beli, saya dok kata kita nak beli kereta, nak beli TV, kita pergi kedai televisyen ni banyak jenis sekarang ni, nipis apalah boleh bubuh, USB lah boleh buat apa. Jadi kita pergi, kita tahu saya nak beli ni, cik beli yang ni lah, saya nak ndak yang Allah. Cik dulu ada pergi mengaji bahagian elektronik ke apa? Tak lah, kalau tak ni saya mengaji bahagian tu, cik beli sudah lah. Boleh dia buat kat kita macam tu, duit-duit kita. Yang ni lah beli kita, yang ni besar, jenis ni bagus. Dia kata saya nak tengok, tak payahlah duk banding-banding, beli je lah, dia kata. Bukan cik tahu pun macam mana dia buat dalam tu. Kita kata, hang nak ajak aku macam ni, aku pergi beli kedai lain lah. Kan aku nak tengok, bukan hang nak tengok. Agama kita yang nak jawab dengan Tuhan. Mana boleh dia habak, ha ikut je lah apa yang kau buat. Terus duk tanya, berhaklah kita tanya. Quran kata fas'alu ahla dzikr, tanya. Tapi takkan kita nak tanya dia, cik di sini ada apa? Dan kita tanya, dulu Nabi buat apa? Dan ini kena, kita kena exercise. Sungguh orang sensitif. Ha, kalau cik, kalau hang tanya aku Nabi buat apa, aku kata hang Wahabi. Takut ni. Itulah modal paling banyak sekali. Kerana tak tanya, akhirnya orang bubuh nama Habib ke apa, hang percaya. Lah kali Habib tu buat macam-macam. Dah last dah, baru dah akhirnya bila Habib tu dah buat macam-macam dengan baguslah tu, dia pun kata Habib tu Wahabi. Wahabi juga. Nanya kawan lain Wahabi. Ini blind imitation, ikut secara membuta tuli, kasar sikit, mengkhinzir buta. Kan ikut secara kita tak tahu, tak agama tak boleh, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu, pendengaran, penglihatan, jiwa kamu ditanya oleh Allah Taala. So kita ada hak untuk bertanya kepada guru-guru kita. Okey.
Nabi SAW berkhutbah, dia kata khutbah di Mina, dan kalau di Mina ni dia tak bagi tahu masa bila. Tapi ada, saya sebut ada dua kemungkinan, sama ada pada hari 10 ataupun hari 12. 10 pada hari apa? 10 hari apa tuan-tuan? 10 hari apa? Hari apa 10? Zulhijjah apa? Hari raya lah. 9 hari Arafah. 31? Okey. Wa huwa ala rahilatihi, baginda berkhutbah itu di Mina tu dalam keadaan baginda berada ala rahilatihi. Rahilah maksud di atas, dia tulis apa? Kenderaan dia. Kenderaan Nabi ni apa? Dalam kes ni Nabi SAW kenderaan dia unta. Nabi ni ada beberapa unta. Nabi ada unta nama dia Qaswa, kan? Jadi unta Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga ada unta nama dia Atba, unta Nabi SAW. Ada lagi Jada'a, unta Nabi SAW. Dan Nabi ada baghlah, ada kuda hak campur dengan keledai tu, yang dihadiahkan oleh Mengqawqis, dihadiahkan oleh Maharaja Rum, Gubernur Rum, kepada, ada sebahagian kata yang dihadiahkan oleh Najasyi. Bila Rasulullah SAW wafat, dia tak mati lagi. Ali waris benda tu. Dia mati pada zaman Muawiyah. Kenderaan Nabi SAW. Unta Nabi. Masa Nabi hijrah tu, Nabi bawa apa nama unta dia? Qaswa. Qaswa ni unta Nabi SAW. Katanya masa haji baginda SAW naik Atba, unta dia. Jadi Nabi pun ada dua. Nabi ni dalam sunnah dia, dia bubuh nama bagi haiwan dia ni, hatta barang-barang dia, pedang semua dia bubuh nama. Sebab tujuan dia nak bagi tak bercelaru. Pasal Nabi ni satu orang, dia murattab. Dia satu well organized semua benda-benda dia. Dia tersusun. Jadi dia sebut, tolong ambil unta. Saya orang tanya, unta mana? So dia sekali ya. Jadi kita bila ada kenderaan, kita zamanlah tak kita puluhan buah nama. Tak, sebab apa? Pasal lain-lain. Tapi kalau ada satu orang tu dia jenis minat kereta Proton, 10 biji Proton dia beli, dia kena buah nama lah. Warna pula sama, kena buah nama. Tapi kan, ataupun dia kena nombor, dia kena, yang penting nak cam lah. Nabi dia suruh pedang dia buah nama, ni dia buah nama sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ni, dia ni cerita sikitlah pasal kenderaan ni, boleh. Nabi bila beli kenderaan, Nabi kata, "Idza ishtara ahadukum, idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul." Allahumma, bila kita beli, kita kahwin ataupun kita ada khadam, Nabi suruh kita letak tangan atas kepala dia. Kita kata, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi." Dalam sebagian riwayat, "Allahumma inni as'aluka min khairiha wa ma jubilat alaihi." Kan? "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi." Okey. Ya Allah, aku minta kebaikan dia dan kebaikan apa yang engkau jadikan pada dia. Minta dijauhkan keburukannya dan keburukan apa yang engkau jadikan padanya. Jadi orang yang kahwin tu, malam pertama dia nak kahwin tu, sebelum dia duduk kalut apa, dia bacalah doa. Tapi Nabi kata, kalau dia beli, dia ada ba'iran, dia ada kan, kalau dia ada kenderaan unta, Nabi kata, kata
falyakhuz bidhirwati sanamihi wal yaqul mithla dhalik. Dia pi pegang bonggoi unta hak tinggi atas tu, dia baca doa tu juga. Dia baca doa tu. Minta jauh. Minta baik dan minta jauh daripada bahaya. Sebahagian para ulama pada zaman ni, mereka kata kalau orang beli kereta, buat benda yang samalah. Walaupun dia bukan unta. Walaupun pegang dan baca doa. Orang dulu-dulu, lo tak tahu tak ada lah kan. Kadang-kadang dia beli kereta, dia pi kat Tok Bomo apa, dia pi pelepas apa? Ha? Pi tepung tawang. Ada, bukan tepung dalam, tepung tawang. Kan? Tepung bungkus lain. Dia pi tepung tawang, yang ni kononnya dia tawang kereta tu supaya tak aksiden. Ini syirik. Ha? Kawan tu pun pi tabuklah beras kunyit, apa? Boleh duk buat pulut elok pi tabung tu, lepas tu dia apa ambil bubuh daun nyok apa celup di tepung tu pi renjih-renjih gitu ha? Ini amalan khurafat dan boleh bawa syirik dan berasal daripada agama yang bukan Iblis. Di Penang, di Penang ada satu tempat tu, ada satu kuil tu yang mana tuan-tuan tahulah, dulu orang Penang mungkin dia tahu, ada orang Melayu kita kalau beli pun kereta pi kat situ. Pi pelepas, dia pun kata pi pelepas sel. Sel ni tau, sial-sial kan? Dia pelepas sial, maksudnya dia kononnya pi buat macam tu tak kena sel lah. Ini semua bukan ajaran agama. Habis kita beli kenderaan buat macam mana? Pegang dia dan baca, baca doa. Ha? Pegang dia dan baca doa. Nabi tadi saya cerita apa? Atba haiwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenderaan Nabi Atba ni dikatakan la tusbaq. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, la tusbaq, yakni orang tak boleh potong lah. Punya lajulah. Satu hari jaa a'rabiyun, datang satu orang Arabi, ala qu'udin lahu, dia duduk di atas unta yang muda lagi, unta hak jenis muda ni, dia fasabaqatha, dia lumba dengan unta Nabi SAW Atba ni, menang dia. Menang apa? Menang Arabi ni, menang Badui ni. Bila menang Badui, fashtadda dhalika ala al-muslimin, orang Islam semua macam mana boleh kalah kan, semua orang sayang Nabi dan sayang juga kenderaan Nabi, maka kata macam mana boleh kalah ni. Nabi kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu inna haqqan ala Allah la yarfa'u syai'an minad dunya illa wada'ahu. Telah jadi ketetapan Tuhan, kata Nabi, tak ada satu benda yang Allah angkat di dunia melainkan dia waktu turun. Tak ada. Maksudnya mesti macam mana hebat pun akan ada masa dia kena jadi tak hebat. Kerana yang sentiasa hebat ni siapa? Allah. Jadi kalau ada orang terang mana hebat pun, ada masa dia tak hebat. Ya ballahul kamal illa lidzatihi. Kata para ulama, Allah Taala enggan untuk menjadikan kesempurnaan melainkan pada zatnya sahaja. Jadi kita dalam hidup ni jangan duk expect satu orang yang macam mana idola kita pun, dia ni tentu tak salah, jangan duk buat cerita yang ni. Nama kata manusia dia mesti salah. Nama kata manusia dia mesti berdosa. Sebab tu kita jangan lebih-lebih sangat. Kalau lebih-lebih jadi macam Habib tu. Habib tu minta apa pun dia bagi. Kan? Nanya orang perempuan. Kan? Sebab berlebih-lebihan. Agama moderation. Kita hormat kepada ahli ilmu, kita hormat. Kita beradab dengannya, kita beradab dengannya. Tapi kita tak letak dia pada makam Rasul. Sehingga kita anggap pendapat dia mutlak benar dan tak mungkin salah. Kita tak kata. Sebab tu orang main mengaji kita, kita sentiasa bagi tahu kemungkinan betul, kemungkinan salah. Wallahu ta'ala alam. Ini tarjih. Dan kita tak mau ta'asub ni. Sebab tu kadang-kadang macam kita kata bukan kita sombong.
orang main nak ni kita lebih, kita tak mau, kerana kita lebih tahu tentang diri kita, Allah lebih tahu tentang kita. Sebab kita orang sangka kita baik, saya jadi mufti pula main mengajak di depan, sangka bagus ya. Di sisi Allah belum tentu, di sisi Allah belum tentu. Orang yang duduk bawah mungkin semuanya lebih bagus daripada yang duduk di atas. Allah Azza wa Jal lebih mengetahui hakikat hamba. Dan dalam dunia ni hebat mana alim, macam mana pun ada qaul, kita akan dapati qaul dia dhaif. Kita tengok semua cemerlang keilmuan dia, cemerlang keilmuan dia, tapi ada bab qaul dia dhaif. Hatta dalam semua imam-imam mazhab ada qaul dia yang marjuh, yang dianggap sangat tak kuat. Sehingga sebagian para ulama apabila tahqiqkan kitab mereka, apabila nukil kitab mereka, apabila buat ulasan komentar pada kitab mereka, hairan bagaimana dengan kebijaksanaan dia, dia boleh terlepas pandang hal ini. Kita kata tak payah hairan, kerana Nabi kata inna haqqan 'ala Allah la yarfa'u syai'an min ad-dunya illa wada'ahu. Dalam hadis Bukhari, telah jadi ketetapan Tuhan, tak ada benda yang diangkat melainkan dia tu dia turun bawah. Hatta unta Nabi yang hebat, hatta unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Okey. Wa huwa ala rahilatihi, baginda sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya, kenderaannya. Yang ni satu hal menunjukkan apabila kita nak berucap, kita berucap di tempat yang tinggi. Sunnah. Tak boleh kita duduk bawah orang semua berdiri, siapa dia duduk bercakap ni ya? Kan? Sebab tu sunnah, sebab tu buat mimbar. Kan? Pada zaman Nabi mimbar tiga anak tangga. Sebahagian golongan salafi yang begitu harfi zahiri kata mimbar tak boleh lebih daripada tiga tangga, sebab Nabi tiga tangga saja. Kita kata tak tepat pandangan ni. Kita rasa tak kena, sebab tujuan mimbar tu bukan tangga, nak tiga tangga. Tujuan mimbar kerana nak bagi tinggi. Pada zaman Nabi padan dengan tiga tangga cukuplah. Tapi pada zaman ni orang dah ribu-ribu orang buat mimbar tah. Kalau tidak hak belakang tak nampak, dalam nampak pun tidur baca khutbah jumaat. Itu imam kita, itu imam khutbah ni bacalah dulu di rumah. Jangan duk pi mengeja atas mimbar tu. Kok kak. Kan. Orang kata Falkuti dia baca paku lantai. Kita buat khutbah nak kekalkan bahasa Jawi dalam perlis ni, khutbah dalam bahasa Jawi lah, dalam tulisan Jawi. Jadi bila orang tu kena panggil interview imam, dia kenalah baca khutbah tu depan kita baca. Kalau dia mengajar lepas okeylah. Kalau dia baca jenis tak lepas, jadi dia susah lah kan. Jadi kawan cuma saya suruh ingatkan juga, dia memang jabatan mufti tulis, tapi ustaz-ustaz kita kena tulis ayat yang senang orang kampung pun faham lah. Ayat-ayat tinggi sangat payah. Kuliah Masjid Alwi tak apa ni, semua engineer semua ni apa ni tak apalah kan. Tetapi kuliah kampung-kampung tak faham, committed walaupun biasa tak payah, dia akan baca ke method, jadi payah. Jadi wa huwa ala rahilatihi, baginda duduk di atas rahilah, makni duduk di atas kenderaan dia. Duduk di atas kenderaan, duduk atas kenderaan maksudnya tinggi. Jadi sunnah juga orang yang berkhutbah. Dan Nabi SAW ni, kita bayangkan Nabi bercakap ni, dia duduk atas unta cakap. Saya dulu duduk di Jordan. Jordan ni bila raya, sebahagian banyak tempat mereka akan buat sembahyang di padang, di tanah lapang. Masa zaman saya tu Ikhwanul Muslimin ni kuat, ahli parlimen dia semua, pemimpin datuk depa ni semua. Jadi tapi depa tu masyaikh kami juga, sebab Syekh Hamam Said masih hidup, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris rahimahullah meninggal. Depa ni khutbah. Depa ni biasanya depa nak ni bila buat himpunan besar ni,
dia akan mari dengan lori kecil tu, dia akan berdiri atas lori tu lah, dan dia akan khutbah. Dia akan khutbah selepas daripada salat. Jadi khutbah semangat lah kan. Sebab tu orang khatib ni orang yang tinggi suara dia. Jadi bila orang nak jadi imam ni, orang kena kemas, suara dia kena kuat. Kadang-kadang orang tahu, pasal apa tak bagi ke dia? Pasal dia tak boleh nak khutbah, khutbah imam. Dia kata, alhamdulillah. Lepas tu, wassalat. 3-4 kali tak boleh. Ha? Orang lama-lama tak boleh, sebab dia tak boleh nak bercakap. Ha? Dia naik ke atas, dia ketak. Ha? Bercakap ni pun nak kena orang yang biasa. Sebab tu kita khatib ni penting, dia main peranan untuk sampaikan mesej Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Walu'abuha yasilu ala katifi, dan apa? Air liur kenderaan Nabi itu menitik di atas bau siapa? Amr bin Kharijah. Apa yang nak disampaikan dari dalam hadis ni? Hadis ni pun tawaduk Nabi ni pun dia tak suruh sahabat bawa dengan apa semua, dia atas kenderaan tu pun boleh. Hadis ni dia nak bagi tahu air liur binatang yang boleh dimakan dalam kes ni lah. Hak tadi unta dan seumpamanya kena pakaian kita tidak najis. Artinya boleh semayang lah. Walaupun duk menitik atas bau ni, boleh salat. Kerana dia binatang yang halal dagingnya dimakan, bahkan disebut sebagai ijma', sepakat para ulama, binatang yang halal dagingnya dimakan ni, air liur dia, kalau kita kena, katalah kita ada lembu, lembu tu main duk jilat-jilat baju kita, lepas tu orang bang, kita pergi semayang. Sah tak? Sah. Walaupun basah tadi baju ni kerana jilatan lembu ataupun kambing. Maksudnya sah, kerana dia tak dikira sebagai najis. Bahkan para ulama memasukkan juga raus, binatang ni, lembu ni, raus ni najis dia. Kalau kena kita, mereka anggap tidak najis, sah juga salat. Pada sebahagian para ulama masukkan, bahkan majoriti juga memasukkan dia, kerana binatang yang halal dagingnya dimakan. Ni sekali orang hak jenis tak faham pula, jadi macam kes yang timbul kan, Syekh Dr. Zemi ke apa? Apa paha orang ni kan. Kalau macam tu nanti nak pergi sembahyang ambil tek lembu lah buah atas kepala. Ha, ni lah. Yang ni bukan cawan, yang ni orang panggil mangkuk. Ya. Yang ni para ulama dia sebut ni bukan dia suruh pergi ambil najis tu, pergi ambil ayat liuk binatang bubur. Maksudnya in case kalau benda tu berlaku, jika berlaku solat itu sah. Itu maksudnya. Bila ada orang kata pakaian had macam ni, dia pada fikir, tu macam orang habaq kata, sentuh dengan bukan mahram yang tak menimbulkan syahwat, tak keluar air mazi, maka tak batal wuduk. Pada sebagian kaul, kalau macam tu kita boleh duduk pergi pegang perempuan lah. Dia punya otak dia kuning, blue, biru semua dah kata. Lain yang habaq, orang habaq hukum. Macam orang, contoh kalau orang habaq, jika lelaki solat pakai emas, dia pakai emas, solatnya sah. Tapi emas hukum apa? Dia fahamnya, kalau macam tu kita pakai emas. Ada orang otak dia memang macam tu. Sel-sel dia gagal bersambung disebabkan kerana faktor-faktor persekitaran yang terlalu banyak tengok internet. Sebab itu maka apa yang saya nak cerita ialah para ulama menyebut dia ni najis ataupun tak. Jadi kalau satu orang ada dia bela kambing, bela apa, baju dia tu terkena, disebut oleh para ulama sebagai sah solat dia. Kena haiwan ni, haiwan yang asal kita makan. Kata mereka. Dan adapun tentang air liur tadi, telah sepakat para ulama dalam hal ini bahawasanya dia kata wal hadithu dalilun ala anna du'abu ma yu'kal lahmuhu tahir. Hadis ini menunjukkan bahawasanya air liur apa yang dimakan dagingnya bersih. Qila wa huwa ijma', dikatakan telah sepakat para ulama. Ijma' ni beza dengan jumhur. Ijma' ialah
di mana ulama tidak ada pendapat lain. Ittifaqu jami'il mujtahidin, kan, kesepakatan semua mujtahidin. Fi asrin minal usuri ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada satu zaman daripada satu zaman, atau fi hukmin ahkami syariah, min ahkami syara', berbagai-bagai takrif daripada hukum, daripada hukum syara', selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau walaupun para ulama bincang, mungkin kata berlakunya ijma' ni, khilaf dalam hal tu, tapi sebenarnya ada perkara yang memang zahir telah berlaku ijma'. Maksudnya, kalau ada 1000 mujtahid, bukan ustaz, bukan tok imam kampung, bukan tok imam masjid, bukan setakat mufti lantikan kerajaan, bukan, mujtahid, orang ahli ijtihad, kalau ada 1000 ahli ijtihad, kesemua mereka, 1000 ahli ijtihad pada satu zaman, kita tak tahu pada zaman lain, zaman tak habis lagi, sebab tu dia pada satu zaman daripada zaman-zaman, kan. Kalau ada 1000 ahli ijtihad, ke 1000 setuju. Maksudnya, kalau ada 1000, 2 orang tak setuju, tak boleh nama ijma'. Habis itu kalau ada majoriti setuju, sebahagian tak setuju, yang tu dia panggil jumhur, pendapat majoriti. Pendapat majoriti, orang boleh bangkang. Maksudnya dengan dalil lah, bukan syok-syok bangkang. Ijma' kalau sabit jelas tak dibangkang. Cuma orang Melayu ni kadang-kadang tak faham, kita kena ikut ulama, kerana dalam agama ni kena ikut ijma' ulama. Dia tak faham ijma' tu ingat apa? Dia ingat ijma' itu muktamar tahunan dia. Ijma' bukan muktamar ataupun persidangan. Ijma' ialah kesepakatan mujtahidin. Bukan kesepakatan ustaz ataupun kesepakatan persatuan ulama yang dilantik. Tak. Mujtahid. Mujtahid yang berada pada maqam mujtahid. Kita azan. Sementara siapa ada soalan boleh hantar tu.
bagaimanakah kenduri kahwin yang sunnah? Bolehkah campur lelaki dan wanita di khemah majlis kahwin? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang pertama tentang kenduri kahwin ni memang sunnah, disuruh Nabi SAW sebut awlim walau bisyah, buatlah kenduri walaupun dengan seekor kambing pun, kalau tak ada laksa pun kira kenduri lah, sebagai iklan kepada perkahwinan, i'lan kepada perkahwinan. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW ni dia luas dalam hal ni. Yang pertama ialah soal dia campur lelaki perempuan. Kita nak tengok campur tu macam mana. Kadang-kadang ada budaya yang macam orang Arab ni, kadang-kadang dia sensitif sangat sampai perempuan lelaki ni macam tak boleh jumpa langsung. Kadang-kadang dikeluarkan oleh fatwa-fatwa yang keluar daripada sebahagian negara-negara teluk, walaupun dengan menghormati kesarjanaan mereka, tetapi saya rasa kadang-kadang luar daripada tabiat kejadian ataupun tabiat kehidupan manusia ni. Kita pergi Mekah, kita pergi Mekah masa tawaf, lelaki dan wanita, agama tak kata lelaki tawaf siang, perempuan tawaf malam, bercampur. Tapi bercampur dengan keadaan yang terkawal lah. Apabila ada kenduri di zaman Nabi, Rubai' binti Mu'awiz, dia hidang Nabi makanan untuk tetamu lelaki. Dia hidang, dia wanita. Nabi SAW pergi kenduri rumah orang Ansar. Nabi tengok kenduri senyap. Nabi SAW tanya Aisyah. Nabi tanya, tak ada fikumul lahu, innal ansara min hadhil hayy yu'jibuhumul lahu. Tak ada nyanyian kan? Nabi kata, bukan orang Ansar ni suka menyanyi. Bukan Nabi tu minat menyanyi. Tapi Nabi tahu bahawasanya bila kenduri kahwin ni kegembiraan. Sebab tu orang pukul, dia menentu pukul duf ataupun daf, pukul gendang, adanya suara wasaut, adanya suara orang menyanyi. Sebab apa? Jadi perempuan-perempuan tu menyanyi, Nabi dengar mereka menyanyi. Cuma bila mereka sebut lirik yang tak berapa tepat, Nabi berbetul. Dia apa kata, wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghad, di sisi kami ada seorang Nabi yang tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata, jangan kata yang ni, kata yang sebelum ni. Maksud apa? Tak betul, Nabi tak tahu apa yang nak berlaku besok. Siapa yang tahu? Allah. Jadi Nabi perbetul lirik tu kan? Nabi perbetul lirik yang tak betul. Tapi Nabi benarkan nyanyian. Jadi bila rumah kenduri, nyanyilah. Ni kalau pi kenduri senyap dia, ni rumah kenduri ke rumah orang mati? Jadi ada dulu orang main apa, gendang hadrah ke apa, boleh main. Baru ni ada mana tahu persatuan main jumpa saya, dia pun nak buat marhaban kenduri-kenduri ni. Saya kata boleh, nak baca buku apa nama Abu Ja'far Al-Barzanji tu, saya kata baca, cuma ada beberapa rangkap yang mungkin kita skip sat, pasal riwayat dia tu tak berapa jelas dalam hal tu. Tapi kebanyakan di dalam tu ialah satu benda yang benar cerita dia tu. Ia satu sejenis daripada nasyid lah, dia bukan Quran, dia nasyid. Kalau tak mau baca marhaban tu, baca yang lain boleh. Cuma boleh lah. Cuma kalau panggil Ghazal Pati Pondan duk menari tak pentas tu tak boleh lah. Tu zaman dulu punya cerita tu tak boleh lah. Tapi kenduri memang disuruh. Hari raya disuruh kita meriah. Macam saya duk sebut, hari raya bukan hari bersedih. Main hari raya duk sedih, tengok drama mak mesti apa mak. Hari raya ni sedih drama ni. Bukan kerja kita duk pergi sedih drama ni. Jadi kita hari kegembiraan. Hari kahwin, hari kegembiraan. Kita dah sebut dulu kan. Sebab tu bukan boleh paksa budak perempuan kahwin. Kalau dia, saya dah habang kan, kalau dia apa, dia tanya dia nak dekat berkahwin, dia tak, dia senyap. Walaupun secara umumnya waridha suku tuha, redha dia itu dah diam dia,
Tapi kalau dia diam, kalau dia menangis, hatalah Imam Syafi'i sebut, kalau dia menangis, nak kena tengok dia menangis macam mana. Kalau air mata dia panas, tak jadilah. Kalau air mata dia sejuk, jadilah. Air mata panas tanda duka cita, air mata sejuk tanda dia seronok. Tanya hamba ke? Senyap menitik air mata. Jadi mak dia pergi pegang tengoklah. Itu zaman dulu punya kita. Lah ni dah lah kan. Hamba ke? Ih, kecil tapak tangan padang bola si mak. Lah tak ada seni ya. Apa hukum seorang wanita, doktor wanita terpaksa sinsing lengan, baju hingga ke siku atas arahan doktor pakar kerana khatiri ada infection kuman kepada patient, terutama di wad kanak-kanak? Adakah keadaan ini darurat? Keadaan itu darurat. Kerana mustahil, kerana dia nak jaga bahagian tu menyebabkan budak tu kena penyakit. Walaupun asalnya dia patut ambil langkah-langkah yang lain lah. Tapi katakanlah dia terpaksa seluk di dalam bahagian anggota yang tertentu, takkan nak masuk dengan tangan-tangan baju dia sekali. Maka itu darurat. Dan darurat itu tubihul mahdhurat. Darurat itu membolehkan benda-benda yang dilarang. Adakah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berpahaman Asy'ariyah? Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Al-Fathul Bari, dia pendapat dia ada yang di, macam dengan mazhab salaf, dan ada pendapat dia macam dengan Asy'ariyah. Dia macam mix pandangan dia. Sebab itu kita kata hal ini, urusan-urusan ini adalah ijtihad. Tapi walaupun itu pendapat dia, sementara Ibn Taymiyyah rahimahullah adalah merupakan satu orang yang tegas dengan aliran alul hadis, ataupun disebut sebagai aliran salafi, al-hadis. Pun begitu, Ibn Hajar dia menukilkan, bahkan dia tulis dalam Ad-Durrul Kaminah tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, tentang ilmu dia, alim dia, kesolehan dia, warak dia, karamah dia. Ini baru Asy'ariyah buat persatuan, pika-piakkan orang, tak ke demam kan. Hukum baca doa pada kereta yang baru diberi dengan cara riba. Riba haram. Doa disunat baca kan. Soalan saya, bagaimana syarat untuk menjadi imam guru takmir? Yang ni kena pi si borang lah. Tak boleh lah terus-terus kita pi jadi imam kan. Kena. Adakah amalan azan kepada bayi yang baru lahir ada sandaran sunnah Nabi? Asalnya hadis yang jelas bahawasanya Nabi azan di telinga bayi itu tidak ada satu riwayat yang sahih. Namun begitu, ada dalam riwayat-riwayat yang sebahagiannya didhaifkan oleh para ulama, tapi tidaklah begitu begitu kuat masalah dhaifnya itu, iaitu azan di telinga kanan dan iqamah di tangan kiri. Ulama bincang dalam hal ini. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni sebut tentang pendapat para ulama yang menganggap sunat amalan ini. Walaupun hadis dalam hal ini, dia tak kata tak ada hadis langsung. Ada riwayat tetapi tidak begitu kuat. Jika siapa tak buat, tidak ada masalah. Jika siapa buat, tidak menjadi masalah. Mudah-mudahan, jika hadis, kerana macam saya sebut pada awal tadi, masalah hadis ni apabila dia dhaif yang sikit tu, dia membabitkan ijtihad. Dia membabitkan ijtihad. Saya Wan Abdullah daripada Al-Ustaz bersama isteri dan abang mendapat panggilan haji. Mohon ustaz dan jemaah doakan semua yang mendapat haji mabrur. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikan kepadanya haji yang mabrur, kedua suami isteri ini, dan pulang dalam keadaan yang selamat. Amin. Macam mana dengan apa perkara-perkara yang kita tidak ada pilihan dalam hidup ni? Saya nak sebut hal ni. Tuan-tuan, ada dua perkara dalam hidup. Satu perkara yang kita tidak ada pilihan,
satu perkara yang mana kita ada pilihan. Perkara yang kita tak ada pilihan ni macam mana? Contohnya kita jadi Melayu, tak ada pilihan. Kita tak order. Kan? Suami kita ada ni, abang kat isteri dah, sayang. Omai anak orang putih seorang. Melayu ya duk tengok. Nak Melayu, nak orang putih macam mana? Dia apa? Dia Melayu, isteri dia Melayu. Tak ada pilihan. Kita lahir di Perlis, orang tu lahir di Penang, kau tu lahir di Kedah, yang tak ada pilihan. Bukan kita tentukan. Ni sebelum duduk dalam perut habaq kamu kata mak tolong lahir tempat lain, tak ada. Tak ada pilihan. Apa lagi tak ada pilihan? Kita lahir rupa kita pendek, kita tinggi, ada yang segak, ada yang kurang segak. Ada yang ni tak ada pilihan. Perkara-perkara yang kita tidak ada pilihan ini, Allah Ta'ala tak pertanggungjawabkan sama sekali pada kita. Sama sekali kita tak bertanggungjawab. Kita hitam, kita tak salah. Ham dosa tau dah hitam. Dah. Kita Cina, kita India, kita tak bertanggungjawab. Maka kita tak boleh persalahkan orang kerana keturunannya. Kalau kita persalahkan dia, kita berdosa kerana kita telah menyalahkan takdir Allah kepadanya yang bukan pilihannya. Oh, faham hal tu? Ini bahagian yang pertama. Yang ni kita jangan masuk campur. Jangan kritik orang pasal hidung dia kembang. Kalau nak puji rupa dia segak, tak apalah. Kerana itu semua bukan pilihan. Dan ada juga bahagian perbuatan yang kejadian yang bukan pilihan. Kita bawa kereta elok-elok, duduk di bawah ni, duduk dalam ruang apa? Di dalam ruangan kita. Kita bawa elok-elok. Mai kereta lain dilanggar kita. Kita telah penuhi semua syarat keselamatan. Berlaku juga. Kita duduk dalam rumah kita, kita tak bahayakan diri kita. Mai angin ribut timpa, pukul bumbung kita rumah, jatuh kena kita, kena benda tak ada pilihan. Perkara yang tiada pilihan kemudian berlaku kepada kita, Allah Ta'ala bukan sahaja mengampunkan kita jika ia telah menjadi beban dan kesakitan pada kita, bahkan memberikan pahala untuk kita. Tidak ada Muslim yang tusibuhu musibatun hatta syaukah, dalam hadis kena musibah hatta duri, illa kaffarallahu bihi sayyiatihi, melainkan Allah Ta'ala dengan kejadian tu ampunkan, padamkan dosa dia. Kita hitam, orang pandang lekeh kat kita, dapat pahala. Kita jatuh sakit, elok-elok dah kita buat, kita jatuh sakit, dapat pahala. Bahagian yang kedua, bahagian dengan pilihan kita. Macam mana? Kita boleh pilih nak solat, tak mau solat. Nak maki orang, tak mau maki orang. Nak buat jahat, tak mau buat jahat. Pilihan kita. Yang pilihan kita ini, kita bertanggungjawab dan kita berdosa, kita berhak dipertikaikan. Itu yang saya selalu sebut contoh dulu. Nampak sama. Orang bawa kereta, satu bawa kereta elok, tum, accident, orang langgar dia, nama dia mati accident. Zahir sama, seorang lagi bawa kereta laju geram eh, hutang banyak, kira mati tak jalan, senang accident. Nampak accident juga, tapi kedudukan di sisi Tuhan tak sama. Yang ni bunuh diri. Macam saya buat contoh, orang naik pokok lah, naik pokok kelapa, naik pokok kelapa, ambil buah kelapa kerana kerja panjat nyok, naik atas tu terkejut, bewok, jatuh ke bawah, mati dia, dapat pahala pi kerja cari rezeki yang halal. Nabi kata wa fi in kana kharaja yas'a li waladihi sigar fa huwa fi sabilillah, jika dia keluar bekerja untuk anak dia yang kecil, li walidihi siraran fa huwa fi sabilillah, untuk anak dia yang kecil, dia dapat pahala pada jalan Allah Taala. Seorang ni naik pokok nyok, nak ambil bonyok,
sampai ketua duk kerja bonyok ni malas aku nak hidup, lepas tangan jatuh bawah. Wahabak kata jatuh bonyok juga, tapi yang tu bunuh diri masuk neraka. Kejadian sama, satu masuk neraka, satu masuk syurga. Mudah-mudahan ini adalah benda yang kita nak kena beza. Sebab tu kita tak usah takut sangat bahagian hak kita tak pilih, eh? Hak bahagian kita tak pilih. Kita lahir dalam keluarga orang miskin, nak buat macam mana? Dia tu lahir dalam keluarga orang kaya. Nak tanya kita, pasal apa dia lahir keluarga kaya, saya lahir Allah Ta'ala Maha Adil. Dia lahir keluarga kaya, ada tanggungjawab dia terhadap harta benda. Kita lahir keluarga miskin, kita terpaksa survive. Bagi setiap kesusahan kita, diberikan pahala dan diampunkan dosa. Orang nak pergi Mekah, pakat pergi Mekah belakang. Dia tu kata, jom tahun ni kita pergi Mekah, aku boleh. Dia kata, lambat dah, tak apa, ada pakej tu. Bayar 100, 200 ribu, 300 ribu pun dah. 200 ribu dapat pergi Mekah. Pakej bagus lah. Satu kawan ni dapat pergi Mekah. Allah, alhamdulillah lah ustaz, dapat pergi Mekah. Kan? 20 tahun dah himpun duit. Nampak sama-sama pi, naik kapal terbang sama. Walaupun sama-sama tawaf dan seumpamanya, tak apalah, semuanya baik. Tapi di sisi Allah tak sama. 20 tahun perjuangan dia ni semua dikira pahala oleh Allah Ta'ala. Setiap susah dia, setiap fikiran dia, setiap ingatan dia nak pi, Allah Ta'ala kira pahala. Sebab tu qadrul thawab atau qadrul ajr bi qadri masyakkah, kadar pahala dengan kadar kesusahan yang kita lalui. Adil Tuhan dalam hal ni, Maha Adil dia, Al-Adl. Tuhan Maha Adil. Jangan kita takut, takut Tuhan tak dan kira pahala aku. Jangan nak buat kerja macam tu. Mai subuh sama duduk dalam saf, dua-dua dua rakaat, pahala tak sama. Kadar khusyuk tak sama. Kawan ni pagi bangkit, kawan ni dia rehat. Seorang kawan ni malam tadi pukul 12 baru balik kerja. Dengar-dengar bang bangkit dah, ni nak pergi kerja lagi ni. Tapi ikhtiar mai juga jemaah, tak sama dengan hak relax. Dapat pahala juga. Lepas mayang, jom pergi kena kopi, boleh juga, tak salah. Tapi kadar kesusahan menjadikan pahala lebih lebih banyak. Sebab itu bahagian kira pahala ni tak usah takut. Accountant negara ke apa, mereka tak terlibat, kan? Pasal hak semua, hak kira audit-audit ni pun pening. Kadang-kadang orang lain kira macam lain, mereka kira macam lain. Semua dunia tengok kata duit hilang, mereka kata hilang atas kertas saja, hakikat tak hilang. Tapi kita duk kira memang duit kita kuih duit hilang. Tak tahu, tu cerita di Kemboja. Sekarang kerajaan Kedah sedang buat ceramah jelajah Kedah mengenai bahaya pahaman Wahabi. Kita di Perlis tak bagi pahaman Wahabi masuk. Kita Perlis ni ahli ahli sunnah. Cuma Wahabi tu apa dia, kan? Kita ada Sushi King tu, tapi dia apakah maksud fana dan baqa? Fana dan baqa ni adalah istilah yang kadang-kadang kontroversial, tapi kadang-kadang ada juga maksud dia yang yang boleh dinilai. Asal istilah ni digunakan oleh golongan sufi, fana bermaksud orang tu tenggelam, dia tak ingat apa dah, ingat Allah saja. Baqa maksudnya dia sampai kepada satu station yang mana dia stabil, dia dah kenal Allah, tapi dia dah semuanya hidupnya dilipati, dia dia tak mabuk. Fana ni dia mabuk. Bila dia mabuk, dia dia mengaku apa? Anallah, akulah Allah. Yang ini dianggap sebagai terkeluar daripada ajaran syariat. Ha, terkeluar ajaran syariat. Ini yang kata hak salah seorang daripada Wali Songo yang dan Al-Hallaj, Husin Al-Hallaj yang menyatakan anallah, innallaha fi jubati, Allah dalam jubahku, anal haq, anal haq, akulah Allah al-haq. Ini tak diterima dalam syariat. Kononnya berlaku ittihad, berlakunya pergabungan antara dia dan Tuhan kerana terlalu tinggi maqam mereka. Yang ni agama tak terima. Tapi kita menerima konsep
syuhud wahdah kasrah dia panggil. Melihat pada yang satu kepada yang banyak, melihat yang banyak kepada yang satu. Sebaliknya, kita tengok Allah Ta'ala, kita ingat Allah, kita ingat semua makhluk dia. Kita tengok makhluk dia, kita ingat Allah. Ini mungkin pada makam sebahagian sebut baqa. Ini semua istilah di kalangan ahli sufi dan seumpamanya. Saya bukan suka sangat sebahagian istilah-istilah ni, tetapi kalau maksudnya betul, okey. Tapi kalau maksud sampai ya, makam yang tinggi, hampa semua tak faham, aku semua dah nampak Tuhan, ha? Yang tu jadi ayah pin. Last sekali dia buat teko. Dia baca soal abang sekali. Ni soalan-soalan last, ha? Panjang-panjang ni saya ringkas sikit. Mari kita punggu depan dah. Lepas. Assalamualaikum. Soalan saya, salahkah jika seorang anak dalam kurungan teruna menolak calon pilihan ayahnya kerana si ayah lebih memilih pada ciri-ciri keagamaan dan ciri gadis idamannya, sedangkan gadis pilih idaman keluarga adalah gadis hebat dari segi ekonomi saja? Macam mana eh? Tapi saya fahamlah maksud cerita dia tu. Cerita dia, dia nak nikah orang lain, ayah dia pilih orang lain. Itu je cerita dia. Pertama, satu orang lelaki atau perempuan mempunyai hak untuk memilih bakal suami ataupun bakal isterinya. Bahkan dalam hadis Bukhari, ada wanita yang bapa dia paksa dia kahwin. Nabi SAW khayyarah Nabi SAW, Nabi bagi dia pilih sama ada nak kekal ataupun nak ceraikan. Maka pendapat dalam mazhab Syafi'i, bagi marah pula depan ni, ia menyatakan wali mujbir, bapa berhak memaksa anak perempuan berkahwin dengan sesiapa yang bapa pilih. Kita berpendapat pendapat itu tidak sesuai dengan hak-hak bagi seorang wanita untuk memilih calonnya sekalipun dia anak dara. Melainkan wanita tu tak tahu apa lah, dia kalau pilih, dia pilih orang yang zalim pada diri dia, bapa berhak bangkang. Tapi nak menentukan pak dia kata hang kahwinlah dengan kawan aku ni, dia kaya, tak boleh. Ini berlaku banyak di Pakistan apa-apa, padahal dalam mazhab Hanafi mereka tak patut paksa. Ha? Memaksa tidak boleh, apatah lagi lelaki, bapak dia tak boleh paksa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah dalam sunnah, dalam sunannya, ada seorang perempuan bercinta dengan seorang lelaki. Penjaga dia tu, pasal dia ni asalnya anak yatim, nak suruh dia kahwin dengan lelaki yang lain. Ha? Kerana lebih ada duit, lebih seumpamanya. Nabi kata la yura lil mutahabbain mithlun nikah. Tidak diperlihatkan kepada dua orang yang bercinta seperti dengan nikah. Maksudnya pertama Nabi kata pasal dah depa dah berkenan, depa dah bercinta, bagi depa menikah. Nabi tak kata jangan bercinta. Ini pun jadi masalah. Sebahagian orang dia terlalu islamik, dia kata tak boleh bercinta sebelum kahwin. Boleh bercinta, yang boleh, yang haram ialah berzina dan apa yang kepada zina. Adapun dia cinta, dia tengok pun tu dia cinta. Nampak macam mana? Allah, aku tercinta pada dia. Berdosa, astagfirullah. Dah. Jatuh cinta. Orang tengok daripada jauh. Aku cinta lah kat dia. Nampak macam mana? Cik, saya minta maaf, saya tercinta pada encik. Macam cinta ni bukan boleh ni. Hello cinta, main dua. Tak boleh. Dia bukan cinta-cinta. Manusia cinta. Sebab tu tak betul kita boleh paksa orang, pemimpin nak paksa rakyat cinta pada dia. Mana boleh? Cinta dia datang kerana sebab-sebabnya. Kita tengok satu orang, asal kita tak cinta, kemudian kita cinta. Jadi bila orang tu cinta, dia ada sebab-sebab dia cinta. Dia cinta tak, Nabi kata tak diperlihatkan dua orang yang bercinta seperti nikah. Maksudnya kata para ulama hadis yang syarah, ubat kepada cinta itu nikah, nikahkan dia. Kalau lelaki itu dia ada pasangan dia, dia nikahkan dengan pasangan. Jangan paksa dia kahwin dengan orang yang dia tak suka. Para ulama bincang, Abdullah Ibnu Umar dia kahwin. Kemudian Ibnu Umar telah paksa supaya dia talakkan isterinya.
Ha, ini timbul isu pasal Umar suruh Abdullah bin Umar talakkan isteri besar ni, dan dirujuk kepada Nabi SAW. Nabi kata talikha, kamu talak dia. Jadi Nabi support bapa ni Umar, perintah anak dia supaya talak. Ulama' bincang. Habis itu kalau pak suruh, kita dah menikah dah, hang cerai bang bini hang. Lepas tu kita kata tak mau ya. Ni Abdullah bin Umar pun cerai kan bila Umar suruh. Nabi sokong. Ada dah orang tanya kepada Imam Ahmad dalam benda ni. Macam mana kalau bapa suruh anak talak isteri dah? Ha, sekarang ni macam-macam ada, saya macam-macam je dapat aduan ni. Kadang-kadang bukan bapa angkat, mak lah. Kata Imam Ahmad, law kana abuk mithla Umar fatalliqha. Kalau pak kau macam dengan Sayyidina Umar, ha, talaklah bini hang tu. Kalau pak pun subuh pun tak ramai, tak payah duk talaklah kan. Umar ni Rashid. Jadi dia suruh talak tu tak ada kepentingan dunia. Mesti ada benda yang menyalahi syarak yang dia tak mau sebut, dia suruh talak. Ha, jadi pendapat dia, kalau pak kita tu alim, saleh, Rashid, mursyid, ha, tak apalah. Ha, tapi kalau pak dia pun lebih kurang dengan kita aja, kan? Kan? Tu pun jenuh bini duk beletiak di rumah, kan? Jadi tak payah talak lah, kan? So, yang pentingnya, seorang tu kahwin dengan apa yang dia mau. Namun, ha, apatah lagi jika orang yang mau tu ada ciri-ciri yang baik. Dan keluarga tak boleh paksa. Ini pun masalah. Keluarga bila ada paksa, esok jadi masalah. Ha, dia bercerai dan seumpama. Bercerai itu sendiri bukanlah sesuatu yang buruk. Ha? Bercerai itu sendiri. Tetapi asalnya kahwin untuk kekal. Sekarang ni orang tahu penceraian teruk, bahaya. Saya nak bagi tahu wartawan, tak kali wartawan. Bukan masalah penceraian. Quran benarkan penceraian, dalam agama benarkan penceraian jika penceraian itu penyelesaian kepada masalah. Ada benda penceraian, kahwin tak sesuai, suami pakai pukul dia ya. Pergi ke jumpa ustaz, jangan bercerai, tak baik, bergugak tiang aras. Kata tiang masjid pun tak bergugak, maha suci tiang aras Tuhan nak bergugak. Jadi dia habis lebam-lebam nyeksa maki isteri, nak bercerai, dia pun kata cerai tak baik. Kalau dah sampai peringkat tu, dia cerai. Sebab tu Sabit bin Qais, dia apa nama, dia mari Nabi suruh dia ceraikan isteri dia apabila isteri dia mengadu kepada Nabi, padahal isteri dia kata la a'tibuhu ala dinihi wala khuluqi walakinni akrahul kufra fil islam, aku tak pertikai agama dan akhlak dia, tapi aku tak suka buat pangai jahiliah lawan suami. Nabi tanya, nak bagi balik ke atau dinah dia kata, kamu nak bagi balik ke apa mahar dia hari tu, terkebun yang dia bagi? Dia kata ya. Nabi suruh panggil Sabit, ambil dan talakkan isteri. Kalau itu penyelesaian. Hatta Ibn Qudamah sekali lagi dalam Al-Mughni kata, kalau suami itu maki, maki pak kita, hina keturunan kita, kita boleh minta cerai. Pasal tak ada pasal kita satu orang hidup berpuluh tahun derita. Saya ni 20 tahun dah derita hidup dengan suami ni. Suami pula, abang aku ni derita lah hidup dengan dia. Semayang tak khusyuk, masjid tak jadi, ibadat pun tak jadi, pasal duk serabut suami dan isteri. Kalau orang tanya saya dalam hal ni, cerai, cari pasangan yang sesuai. Bukan seorang tu, tapi cerai dengan elok. Lepas cerai okey lah. Bukan lepas cerai tengok, wih, lari, bekas aku punya main. Nak lari pasal apa? Tengok, assalamualaikum, assalamualaikum, babak, macam mana sekarang? Okey. Alhamdulillah, sekarang okey lah, taklah macam dulu. Yang tu tak saya sebut lah, marah pula dia. Tapi yang pentingnya ialah, cerai, kalau tak pasal-pasal menikah cerai, tak bagus lah. Rumah tangga berantakan dan keluarga tak tersusun. Tapi kalau sekiranya tak ada jalan penyelesaian, cerai lah. No, tumbuk, lebam, pukul, yang ni lari, yang ni tak ni, yang ni duduk sampai bertahun-tahun, tak payah duduk sekali, selesaikan. Sebab tu ada pintu cerai tu. Kita bukanlah agama Kristian tak boleh forever nikah selalu. Kita ada ruang keluar.
Tapi kalau nikah sekali nak minta cerai pasal apa? Ajak suami pergi makan ikan bakar pun tak mau. Oh, tak padan lah. Nak cerai pasal tak makan ikan bakar je. Jadi fikir wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.